Yang terhormat, Ibu Haja Amelia Nasrika, SPI Selaku Bupati Purwakarta. Yang kami hormati, Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat dalam hari ini dihadiri oleh Bapak Dr. Dr. Busna. Yang kami hormati, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Bapak Dr. Haji Purwanto M.Pd. Yang kami hormati, Ketua Dewan Pendidikan Dr. Haji Agus Narjuti. Yang kami hormati, Forum Pengawas TK, SD dan SMP Kabupaten Purwakarta. Yang kami hormati, Koordinator TKBSD Kabupaten Purwakarta. Yang kami hormati, Pengurus MKKS dan hadirin yang berbahagia. Puji Tuhan, kami sudah menjadikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara peringatan Hari Guru Nasional Kabupaten Purwakarta. Salam salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin acara berikutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kristiana MBD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa sallallahu alaihi wa sallam tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi asma'il husna. Bismillahirrahmanirrahim. حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مجيده يا الله يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد وعليك المصطفى وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم ادم بيني وبين المسلمين وحاجتنا يا الله وحاجتنا جمعا واجلا انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امامنا. ربنا تقبل دعاءنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار العزيز الغفار يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. نسألك إجابة الفاتحة ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.
kecil tegar berdiri di depan kelas. Dengan sabuknya ia kendalikan perut lapar yang sudah menggerutu pada pukul 11. Anak-anak, buka mata dan lihat dunia, serunya pada siswa yang belajar. Duduk di kelas berlantai tanah beratap hijau. Anak-anak, ku ajar kalian menulis masa depanmu. Di sudut Indonesia yang tak terlukis dalam peta, Pak Guru Acil membariskan siswanya menghadap matahari. Berjalan di tanah berbatu dan tersandung-sandung, bagai tentara ia nyanyikan, halo, halo Bandung. Itu puisi yang pertama. Puisi yang kedua yang ditulis oleh Rendra, Sajak Seonggok Jagung. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda yang kurang sekolahan. Memandang jagung itu, sang pemuda melihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen, dan suatu hari subuh para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi hari di dekat sumur, gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur tungku-tungku menyala, dan di dalam udara murni tercium kue jagung. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda. Ia siap menggarap jagung, ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Tapi ini, seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SLA. Tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu dan ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskoti. Ia melihat sepasang sepatu kenes di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tidak menyangkut pada atap, tidak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode, yang hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai. Tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, cukup pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja, bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya, ia berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Terima kasih.